kedatangan anak bapak. Kadonya? Ferrari dong. Mana? Kadonya mana? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita, alhamdulillah, terima kasih banyak. Hai guys, ketemu lagi dengan kita, tentunya masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini, hari yang membahagiakan bagi Ayah Kejora yang lagi berulang tahun. Tentunya inilah detik-detik membahagiakan Ayah Kejora mendapatkan hadiah dari Rizky Billar. Dari tadi ya, Ma? Iya, dari karena Dede bilang, karena papi pengen makan ini, pare, maka safety. Ya, rupanya kekasih Lesti itu singgap setelah tibanya sang sahabat, yakni Putra Siregar, beserta rombongannya. Rizky Billar pun nyatanya langsung cus menyusul ke rumah sang calon mertuanya. Terlihat Ayah Kejora begitu bahagia memperoleh hadiah dari Rizky Billar. Ya, begitulah kebahagiaan yang terpancar dari wajah Ayah Kejora dan keluarga serta sahabat-sahabat Billar dan Didi Lesti. Saat detik-detik Rizky Billar memberikan hadiah sesuatu yang spesial tentunya guys. Kalian lihatlah penampakan saat kebahagiaan itu kian nyata di depan hati kita. Bermula dari makan malam romantis mereka bersama yang tentu bikin kita seneng dan demen. Apalagi saat Ayah Kejora menerima hadiah. Lihatlah betapa bahagianya. Detik-detik dia terima. Kita dapat kado nih. Kado. Gak usah sebutin dari siapa, pasti kalian tahu sendiri ya. Wes, mantap. Maksa enak, harus dapat enak, gue gak kemarin. Kadonya mana kadonya? Wah. Wow. Waduh. Sepatu. Sepatu. Wah, mantap. Tadinya sepatu Benir dibikin ke bawah. Tak hanya Ayah Kejora yang begitu bahagia saat dia unboxing hadiah dari Rizky Billar, tapi Rizky Billar pun sangat bahagia melihat Ayah Kejora yang begitu berbahagia banget saat mendapatkan hadiah darinya. Tentu hal itu menambah suasana keluarga Lesti di malam hari ini. Semakin sesuit, semakin aromatis karena kebersamaan Lesti dan Billar di malam hari ini tentunya. Ya, kebersamaan yang tak terbantahkan. Kebersamaan saat sang calon mertua yang berikan hadiah istimewa nan mewah. Tentu hal itu bentuk dari pengabdian dan perhatian yang luar biasa dari seorang calon menantu pada sang calon mertuanya. Bagaimana tidak kesemsem, saking baiknya Rizky Billar dan sehatinya dengan Ayah Kejora. Ayah Kejora begitu demennya atas hadiah yang diberikan oleh Rizky Billar, yang mana ia seusai syuting JWB langsung tancap gas cus ke rumah Lesti, tentu untuk memberikan surprise dan hadiah istimewa untuk sang calon mertuanya itu. Ya, sungguh di hari ini adalah hari yang bahagia bagi kita semua saat kita melihat betapa kompaknya keluarga Lesti dan juga Billar dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan surprise istimewa bagi Ayah Kejora tentunya. Ya, tepatnya hadiah istimewa di momen hari ulang tahun Ayah Kejora, yang mana di detik-detik saat diberikan hadiah itu Ayah Kejora begitu bahagia luar biasa. Bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa kalian silakan tinggalkan komentar, like, dan subscribe tentunya.
Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.